Apa bang? Oi. Okay, Dato' Sri, nak tanya pasal kontena yang membawa budak di Pelabuhan Kelang tu. Adakah unsur-unsur pemerdagangan manusia ke atau bagaimana siasatan lanjut? Insiden itu berlaku di Westport. Melibatkan sebuah kapal dari Bangladesh. Dan bila dia tiba di pelabuhan, kontena diturunkan dan didapati ada satu kontena yang ditemui seorang budak lelaki lah, ya. Nama dia Fahim. Dan dia satu-satunya yang ditemui lah, ya. Jadi laporan polis dibuat, disiasat, dia kemudian dibawa ke pemeriksaan kesihatan. Kebetulan dia demam, tak berapa sihat. Dan kemudiannya proses untuk dia dihantar pulang itu dibuat mengikut saluran undang-undang. Kita tak buat kesimpulan kepada aspek pemerdagangan manusia lagi, kerana siasatan awal mendapati dia dia masuk, kemudian dia tertidur, tiba-tiba dia sampai ke sini. Jadi dia pihak berkuasa telah buat siasatan, temui dia, pastikan dia sihat, kemudian proses pengantaran pulang dia. Satu sahaja.